Halo, hari ini aku mau masak mie Aceh. Langsung aja tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah diiris-iris. Ditumis sampai baunya harum. Kalau sudah harum, masukkan bango bumbu kuliner Nusantara, mie goreng khas Aceh. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan udang dan ayam yang sudah dicincang. Masukkan kol, daun bawang, dan tomat yang udah dipotong. Kemudian aduk sampai layu. Terakhir masukkan mie-nya dan aduk sampai rata. Kemudian siap untuk disajikan.